Sembunyi di sini teman-teman. Sembunyi. Tiga. Oi. Tiga. Lari-larian kita ya. Sini. Kesian. Ayo kita jogging yuk. Kita jalan-jalan, kamu tiduran terus. Yo. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini aku mau ajak Pika jogging di tempat yang kemarin tuh di stadion, karena dia ini kebanyakan tidur, udah lama nggak jalan-jalan. Jadi hari ini mau aku bawa, sekalian kita mau olahraga di sana dikit. Udah siap? Dan dia juga bosan kayaknya di kandang terus. Kemarin pernah sempat aku lepas tapi digigit lagi sama Roro sampai luka. Akhirnya udah di kandang aja. Pergi kita. Masuk. 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 Nah. Oke. Awas. Masukin kepalanya. Masuk kepalanya. Kepalanya masuk. Nah. Oke, dia udah tahu kalau dia mau diajak jalan. Ini lagi tidur ini si barbar tuh. Teman-teman, jadi ini aku udah nyampe. Ini di sampingnya stadion yang waktu itu kita bawa Pika jalan. Dan memang di sini tempat jalan sih, kalau biasa sore sama pagi itu kebanyakan orang pada jalan pagi di sini. Nah, ini kita mau kasih Pika jalan. Yuk. Keluar. 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 Ayo cepat jalan. Kita jalannya di trotoar. Sini. Yuk. Pika. Tiga. Oi. Tiga. Ayo. Sini. Kamu ngapain di situ? Sini. Ayo. Olahraga di lapangan, jadi Pika dibawa ke sini biar bisa kurus, biar bisa olahraga nih lapangan luas. Ya, oke, siap, lari-larian kita ya. Sini.
aja. Oke teman-teman, jadi ini jam 8, setengah 8 pagi. Mataharinya masih sehat, nggak panas-panas banget. Kita berjemur. Ayo sana kamu jalan. Kalau ditinggal dia suka teriak, ngeong 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 ngeong. Ini adem. Oh, mau ke lapangan lagi mau main enggak? Ya teman-teman. Kayaknya dia capek. Ngeong-ngeong terus, takut ditinggal. Padahal memang sengaja dibawa ke sini biar dia bisa banyak gerak. Ya. Takut ya, kamu ditinggal ya? Takut ditinggal, ya. Oke, gitu. Kamera. Oh guys, jika takut ditinggal. Perutnya coba lihat. Perut apa ini? Lemaknya ini belum berkurang nih. Oke, ayo lanjut. Sini. Aku tinggal kamu. Anak kucing Pika. Tuh kan bener. Kenapa dilempar ke situ, kasihan. Pika, tuh ada anak kucing. Bener teman-teman, memang di sini tuh tempat pembuangan. Dulu kita pernah kesini satu kali, tapi nggak nemu. Nah ini ternyata memang bener ada yang buang. Dilempar dari sana ya kayaknya ya. Iya. Dilempar dari tembok atas kayaknya teman-teman. Makan apa di sini? Coba bayangin makan apa mereka di sini. Tuh sampai basah kuyup gini. Coba lihat. Iya. Sampai digigit semua. Ini udah kena hujan. Tuh, udah basah. Kayaknya masih ada lagi teman-temannya di sana. Nggak mungkin kalau mereka buang cuma satu. Sama Pika dulu ya. Pika jagain ya. Saya mau cari saudaranya di situ. Nggak boleh. Pika. Iya, kampung apa? Coba pegang deh. Sini. Kita cari temannya lagi. Kita cari temannya di sana ya. Hmm.
nggak ada ya. Kayaknya nggak ada teman-teman, aku takut ada ular, bahaya. Tidak ada ular, sini. Serem. Ya cepat ya. Yuk kasih makan dulu ya. Ayo Pika. Yuk. Yuk pulang. Iya pulang. Kita kasih makan dulu. Pika. Marah dia. Ya. Di situ, situ aja ya. Dia masuk. Sampai digigit semut pantatnya, coba lihat. Pik, sini. Ayo pulang nak. Cepat. Ayo pulang. Ayo pulang. Masuk Pika, masuk. Langsung berdua ya, berdua. Ini tabo. Dua. Berdua nih. Yuk kita pulang. Nanti di rumah baru kita kasih makan. Kayaknya udah kedinginan ini anak kucing. Sampai gemeter. Sampai mandi. Tuh. Iya, keluar. Udah selesai. Keluar ya. Pika mau dilap dulu kakinya. Iya, baru Pika makan. Siang ini dirawat tadi, kalau ada ular habis. Urus anak kucing ya, kamu sini dulu. Gak habis pikir mereka buangnya di situ, di rawa-rawa, dan betul-betul memang anunya dia sih ya. Umur panjang. Kalau misalnya kita nggak ke situ, ya pasti aku nggak dengar suaranya dia. Kita nggak tahu kalau ada kucing di situ. Tapi pas tadi Pika teriak-teriak, mungkin dia pikir induknya, jadi dia ikutan teriak juga. Teman-teman yang udah pernah nonton video kami waktu itu, pernah aku juga ke stadion itu sama Pika. Karena kata orang di situ banyak yang buang kucing, tapi waktu itu kita nggak dapat, biar satu nggak ada. Jadi aku pikir aman dan aku nggak pernah ke situ lagi. Baru tadi ke situ dan pas di rawa-rawa kita tadi tuh niatnya mau berteduh. Ini nyeong-nyeong. Ini badannya basah. Coba aku lap dulu. Kayaknya dari semalam di situ ya Ucaya. Nggak bisa dibayangin mereka buangnya di rawa-rawa seperti itu. Kalau misalnya apa ada ular ya udah habis dimakan ular. Di situ bukan di pasar. Biasa. Orang-orang kan lebih suka yang instan buang kucing. Sama aja, bunuh aja langsung. Makan dulu.